Oke, ini sudah terbuka mobilnya. Langsung aja kita mulai dari... Halo, balik lagi di Toy Shop 16 dan di depan kalian sudah ada Hot Wheels lagi ini. Tepatnya dari seri Fast and Furious yang HW Decades of Fast. Mobilnya JC, Volkswagen Jetta MK3. Dan kemarin banyak yang posting katanya banyak yang hilang ini. Nah, ini ada teman-temannya tuh ada 5 mobil satu seri ini. Kebetulan kemarin dapat digantungan ya, berarti dapat harga murah. Mantap lah. Kalau dilihat-lihat lumayan bagus nih. Yuk kita langsung dibuka saja biar tahu gimana detailnya. Kalian ada yang dapat digantungan nggak? Coba komen di bawah. Kebetulan kemarin bareng sama Gran Turismo dapatnya, tapi yang Gran Turismo nggak tak ambil, nggak gitu suka mobilnya soalnya. Oke, ini sudah terbuka mobilnya. Langsung aja kita mulai dari depan. Ya, depan itu ada logo VW-nya. Terus ada decal dari lampunya, lampu depan. Terus ada detail-detail yang dicetak tuh di bumper. Terus ada kayak lubang-lubang di bawah itu. Terus di hoods-nya halus polosan aja, enggak ada apa-apanya. Nah, ini sebelah kiri ada gambarnya, itu gambar roket. Terus ini ada logo Sparco sama Toyo Tires juga. Ada angka 4 juga itu. Ini velgnya velg yang baru ya. Mulai dari yang Women of Fast kemarin kayaknya velgnya udah mulai baru. Terus di belakang ada detail lampu dari dekal, cat, sama ada tulisan Jetta sama logo VW. Ada logo Sparco sama Toyo Tires lagi ini. Spoilernya ya juga lumayan nih, sudah bagus, nggak tebel. Lumayan tipis lah. Terus di sebelah kanan sama ada gambar roket sama logo kecil-kecil tuh, angka 4 juga. Terus itu interiornya warna hitam ya, kelihatan nggak ya? Kalau dari sini kelihatan sih. Terus base-nya plastik. Dan ini keluaran tahun 2018, castingan tahun 2018. Cuma di recolor aja kayaknya. Dan ya overall cakep lah mobilnya. Walaupun bannya masih plastik, tapi lumayan lah dapat detail depan sama belakang. Ban bisa diganti lah, gampang. Dan ini kita coba lihat penampakannya dari depan. Agak ke samping kayak gini. Ini dari samping kiri. Terus depannya agak samping kanan seperti ini. Ini belakangnya. Ini sebelah kanan seperti ini. Gimana? Cakep kan? Oke, kurang lebih begitu aja. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.